Oke guys, tutorial bakar batu. Ini batunya. Rencana kolamnya di situ. Kakak lihat sendiri. Betina berarti dia punya jantung di mana? Mengucap syukur, kami membakar batu, memberkati keluarga kami di sini Tuhan. Memberkati semua juga kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Apa yang kami lakukan ini untuk hanya hormat dan kemuliaan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hari yang kami akan penuh itu juga tidak terjadi lama-lama mati. Tapi apa yang kami inginkan, kami percaya yang ada di tidak jauh dari kami. Mengucap syukur untuk semua acara yang kami ketemu di awal, pertengahan sampai bakar batu, makan sampai terakhir kami bubar, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur. Glory, haleluya, amin. Dan proses pemanahan. Perpisahan yang tidak utuh. Dia sudah berak, jadi sudah. Ini proses pembersihan bulu wam. Orangnya hidup di situ, jadi kalau ya, saya nonton apa? Mungkin saya bukan apa baru nonton. Bisa minta saya boleh? Air mana kita kena bentar mari air mana aku buang keluar buang kan? Oh berani taru? Air aku nari aku. Ada babi baru datang. Satu ekor lagi kita, dua ekor. Jangan ulang kelabu nak kelain. Ya, ini ladies menyiapkan makanan ya.
Satu di sana, di depan itu. Apa lo situ? Apa dah? Yo, ada batu di bawah itu. Yo, yo. Itu mana? Sudah datang? Sudah masuk ini? Yang Esa, Haleluya, Haleluya, Ketiganya Yang Esa. Kita masuk di dalam doa. Saat kita duduk bersama-sama, di saat kita makan bersama-sama, di saat kita cerita bersama-sama, itu adalah budaya dari leluhur kita, dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, mengajar kita untuk selalu hidup bersama-sama, supaya kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Waktu kita ibu berdua lihat ke sini. Waktu kita dalam keadaan apapun kita tetap mengucap syukur. Oleh sebab itu pada hari ini kita mengucap syukur. Mazmur puji-pujian
Down at you.